perjalanan menuju ke Desa Rogo. Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi Bromaru, Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan saya karena diundang oleh salah satu komunitas Soulmate, ya, salah satu komunitas yang bernama Soulmate, Solidaritas Musisi Palu Utara Taweli, untuk memberikan, untuk meliput kegiatan pemberian atau penyaluran sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang di Desa Rogo. Komunitas Soulmate ini, Solidaritas Musisi Palu Utara Taweli, kurang lebih beberapa hari mengumpulkan donasi dari masyarakat di perempatan atau di sekitaran lempeng lain Taweli, dan berhasil mengumpulkan donasi tersebut, dan mereka telah memberikan kebutuhan, ya, membelikan kebutuhan sembako untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Dan menurut penyelenggara, ya, bahwasanya saya meliput ini sebagai pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat dan komunitas masyarakat di sekitar yang telah menyerahkan ala kadarnya uang mereka untuk disalurkan ke Desa Rogo. Saya masih di kurang lebih 1 jam perjalanan dari Kota Palu. Sekalian saya juga mau melihat Desa Rogo pasca banjir bandang. Di Desa Rogo ini utamanya Dusun 1 dan Dusun, ya, menurut informasi yang saya dengar, Dusun 1, Dusun 4 itu ada sekitar 80 kepala keluarga yang terdampak. Jadi ada sekitar 80 rumah tangga atau rumah yang terkena banjir bandang. Ini masih informasi, ya, dapatkan dari berita-berita baik online maupun cetak. Ya, mudah-mudahan bantuan sembako yang diberikan oleh komunitas Soulmate, Solidaritas Musisi Palu Utara Taweli ini bisa berguna buat masyarakat di sekitar. Dan secara pribadi saya sangat salut buat para musisi, ya, yang turut ambil bagian di dalam membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan kegiatan seperti ini mereka sudah lakukan cukup lama. Jika ada bencana yang terjadi di suatu daerah, mereka selalu mengumpulkan dana. Jadi bantuan dari, artinya dari pemerintah daerah perlu barangkali menunjang kegiatan ini, merespon yang baik, utamanya untuk di Kecamatan Taweli. Dan terima kasih juga menurut informasi bahwa ini didukung oleh Kepala Wilayah Kecamatan Taweli Palu Utara, untuk masyarakat atau pemuda, ya, yang tergabung dalam Solidaritas Musisi Taweli Palu Utara ini dalam pengumpulan donasi untuk disumbangkan kepada warga yang terdampak banjir. Saya masih di jalan ini. Semoga kita sampai dengan selamat
ada 80 KKA yang terdampak banjir bandang di Desa Rodo ini. Artinya ada 80 rumah yang terkena banjir bandang. Terima kasih banyak ini buat Solmed, sekali lagi Solmed Solidaritas musisi Palu Utara Taweli yang telah bersusah payah mengumpulkan sumbangan donasi dari masyarakat untuk disalurkan kepada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir bandang. Ya, sedikit lagi, tidak terlalu jauh, insyaallah kita tiba dengan selamat. Pemberian bantuan itu sekitar, mereka belikan ya dari hasil donasi itu sekitar 100, kurang lebih ya 100 paket sembako. Kemudian di situ juga ada baju, pakaian layak pakai, bahkan masih ada yang ada juga yang masih disimpan dalam baru. Beberapa waktu lalu sangat deras ya, sehingga jalan banyak yang becek. Ya, kita sudah sampai di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi Biromaru, Provinsi Sulawesi Tengah, ya. Di mana tanggal 29 Agustus lalu terkena banjir bandang. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki lokasi banjir bandang di Desa banyak yang sukarelawan. Oke, laporan saya sampai di sini. Terima kasih banyak. Nanti saya sambung di bagian kedua untuk pemberian sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian kedua.